وقل رب زدني علما. Status kita sebagai hamba Allah adalah sesuatu yang membanggakan. Kenapa? Karena kita menjadi hamba dari Sang Pencipta, Sang Penguasa, dari kekasih yang paling kita cintai, kebanggaan. Makanya sampai ada orang Arab tuh yang saking jatuh cinta sama kekasihnya, sampai ngomong begini, La tad'uni illa biya abdaha fa innahu asrafu asma'i, katanya. Jangan panggil saya fulan. Jangan saya panggil saya fulan-fulan. Panggil saya abdaha, hambanya fulanah, kekasihnya. Kenapa? Dia bilang fa innahu asrafu asma'i. Itulah namaku yang terhormat. Dia merasa bangga disebut sebagai budaknya, kekasihnya. Kenapa? Karena besarnya cinta dia kepada kekasihnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita karena besarnya cinta kita kepada Allah, besarnya ta'zim kita kepada Allah, kita bangga bahwa kita adalah hambanya, hambanya Allah. Menjadi hamba Allah, menyerahkan diri sepenuhnya sebagai hamba Allah, akan menjadikan kita orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari perbudakan setan, merdeka dari perbudakan hawa nafsu kita, merdeka dari perbudakan kepentingan penguasa, merdeka dari perbudakan kepentingannya siapa? Pengusaha, dan seterusnya. Karena kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Saya menyerahkan diri saya sebagai hamba Allah. Seorang hamba, tujuan utama dia adalah apa? Menyenangkan, membuat ridho tuannya. Sebagai hamba Allah, yang kita cari ridho siapa? Ridho Allah. Yang kita cari cintanya siapa? Cintanya Allah. Ketika yang jadi fokus kita adalah ridho Allah, cinta Allah, yang lain khulli walli. Nah, abaikan saja. Yang penguasa gak suka, terserah. Terserah kamu gak suka. Fulan gak suka, terserah kamu gak suka. Yang penting Allah ridho. Itu cukup. Tapi kalau orang tidak betul-betul memahami kedudukan dia sebagai hamba Allah, akhirnya seperti apa? Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala. Allah membuat gambaran orang yang dimiliki beberapa majikan yang bersyirkah. Satu budak dimiliki beberapa majikan. Majikannya enggak pernah akur. Majikannya enggak pernah sepakat. Majikan yang satu pak maunya kamu pagi di rumahku nyuci mobil. Majikan yang satu maunya kamu pagi ikut saya ke sawah macul. Majikan yang satu lagi aku maunya kamu pagi ikut saya ke pasar. Majikan yang satu lagi aku maunya kamu pagi ikut saya. Dan seterusnya. Bingung enggak? Bingung. Majikan yang sini ridho, yang sini marah. Yang sini ridho, sana lagi marah. Terus begitu. Tapi orang yang ahli tauhid, seperti rojulan salaman urojulin. Seperti seorang laki-laki yang menyerah kepada satu orang majikan. Sudah. Yang diikutinya satu. Gak bingung. Kita juga begitu. Kalau kita tidak menjadikan kita sebagai hamba Allah, tidak memahami kedudukan kita sebagai hamba Allah, akhirnya kita bingung. Takut yang sana marah, takut sana enggak rindu, takut sana komplain dan seterusnya.